Tanggungjawab menjaga keindahan dan kelestarian alam perlu disemai dalam kalangan penggemar sukan mendaki bukit bagi memastikan keindahan alam semula jadi di kawasan bukit kekal terjaga. Ini termasuk menjaga pokok yang ditanam di sekitar bukit yang terdapat di negeri ini. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Juri Fu, memupuk kesedaran mencintai alam sekitar mampu meningkatkan sistem dan nilai biosfera di kawasan bukit yang menjadi salah satu pusat rekreasi pilihan masyarakat. Beliau ditemui dalam program Satu Pendakian, Satu Pokok UMS, Bukit Botak, Sepanggar. Program ini merupakan tanggungjawab sosial UMS yang dilaksanakan dengan menanam pokok buah-buahan di sekitar bukit berkenaan bagi mengekalkan kehijauan bukit itu. Kita ingin meningkatkan nilai biosfera di Bukit Botak ini sebab Bukit Botak ini adalah tempat rekreasi dan riadah ya bagi warga di bandar Kota Kinabalu. Peserta program berkenaan yang terdiri kakitangan dan alumni UMS serta para pendaki amatur teruja berpeluang untuk menanam 16 anak pokok buah-buahan iaitu durian, cempedak dan rambutan. Bagi pendaki-pendaki kita yang grup-grup lain yang lain tu apabila kita naik Bukit Botak pagi ataupun petang diminta para hikers datang membawa sebotol untuk menyiram pokok buah yang ditanam yang buah ini. Saya rasa terbaiklah dengan aktiviti-aktiviti ini. Kami sebagai para hikers ni memang rasa happy lah. Akan datang kita boleh menikmati keindahan dalam hasil-hasil lain lah. Kru RTM yang turut serta dalam program ini melakukan pendakian sekitar pukul 6.40 pagi dan tiba di puncak Bukit Botak sekitar pukul 8.30 minit pagi. Baik, sekian berita pagi Sabah dan saudara jangan lalai terus waspada pandemik COVID-19 belum berakhir. Dengan itu saya Javania Jim Lajim, salam sejahtera dan kita jumpa lagi.